Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa fil hadis wa taqi da'watan mazlumi fa inna laysa bainaha wa bainallah ijaba. Pertama surat Bani Israil ayat yang ke-7. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terjemahannya, siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Al-Quran surat Al-Isra, surat Bani Israil ayat yang ke-7. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dan berhati-hatilah terhadap doa orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu-ibu jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, yang jelas siapa yang berbuat jahat, ya, merencanakan kejahatan, berkolaborasi untuk menciptakan suatu kejahatan, maka tidak ada yang dia tunggu kecuali dia sedang menunggu kejahatan itu menimpa dirinya. Seperti air pasti mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Maka itu orang-orang yang berbuat zalim, pasti kezaliman itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka Nabi mengatakan, karena tidak ada batas antara doa orang-orang yang dizalimi itu dengan Allah. Ya, orang-orang yang terzalimi kalau dia berdoa, maka batas doa dia dengan Allah itu tidak ada. Artinya tidak ada penghalang. Makanya Rasulullah mengatakan, wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah terhadap doa-doa orang-orang yang dizalimi. Ya, kalau kita ini Bapak Ibu, kalau dipilih mana rancak menzalimi orang atau dizalimi orang? Rancak dizalimi orang lain. Nah, kalau dia mau rancak keduanya indah. Menzalimi indah, dizalimi orang indah belum kan? Karena kedua-duanya juga tidak baik. Maka berdoa kepada Allah supaya kita tidak berbuat zalim. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah dalam hadis Qudsi menyatakan, sesungguhnya aku, ya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Coba bayangkan, Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, ya, haram melakukan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Apalagi kita, dia tidak punya tenaga. Semakin tua, semakin bertambah umur, bukan semakin kue, Pak. Ya kan? Dulu sebentar, jadi sampai menyendam. Kita tolak, tak kue lagi. Ya kan? Nah, kalau tidak bisa menyendam, mau jual. Tidak bisa menjual, sekurang-kurangnya ditumpang sih badan dan tangan. Itu tandanya lalaki. Anak akan menjadikan awak orang zalim. Oh, pangke jabatan bintang sih di tangganya, kawan, Pak. Ya kan? Bayanglah, tak. Kalau dulu bapoto je orang punya bintang wa. Ada pe foto tu bangga mana tu. Kenapa? Atu di we lesyo kadang-kadang apa pajang di ruang tamu. Wasianmu
Bapoto nyurah bintang ini bintang lo bintang kali kan ya kan artinya Bapak Ibu yang dimuliakan tidak ada sebenarnya hal-hal di dunia ini yang bisa menyebabkan kita berbuat zalim itu. Maka itu Rabbi inni a'udzubika as'alaka ma laysa li. Di waktu Nabi Nuh berdoa kepada Allah dalam surat Hud ayat 47, ya Allah katanya, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, memohon kepadamu tentang sesuatu yang tidak aku ketahui hakikatnya. Apa sebenarnya hakikat? Kita diberi pangkat, diberi jabatan, ya kan? Apa hakikat pangkat jabatan ini untuk kita? Jangan-jangan sudah berpangkat pula kita berbuat zalim. Kalau di lomba kita punya harta banyak, apa hakikatnya sebenarnya? Jangan-jangan setelah kita punya harta yang banyak, akhirnya kita berbuat zalim. Ya kan? Diberi kita kedudukan, kadang-kadang sudah dapat kedudukan, kita berubah. Banyak orang seperti itu, Pak. Ya kan? Di waktu dia hidup sederhana, tawaduk orangnya. Tapi setelah dia kaya, berubah dia. Maka itu Nabi Nuh saja berdoa, karena tidak tahu hakikat apa yang sesungguhnya. Jika kalaulah Allah tidak mengampuni seluruh perbuatan-perbuatan kita, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Ya kan? Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kira-kira berdoa untuk orang yang zalim? Ternyata di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizalimi oleh orang-orang Quraisy, di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, Rasulullah mengatakan, "Allahumma alaika bi Quraisy." Ya Allah, aku serahkan kepada engkau orang-orang Quraisy ini. Maksudnya ya Abu Jahal, Abu Lahab itu. Sehingga orang-orang Quraisy yang tadi ketawa-ketawa tamannak dengan doa. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Allahumma alaika ba'da Abi Jahal." Lalu aku serahkan kepada engkau urusannya Abu Jahal, Urbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah. Artinya apa itu? Di waktu kita dizalimi oleh orang lain, pasrahkan saja kepada Allah, biar Allah yang membalas kezaliman itu. Insya Allah, Allah masih hidup, Allah maha kuat, Allah maha tahu, dan Allah mengharamkan perbuatan zalim, dan Allah akan memberikan kezaliman itu kepada orang yang melakukan perbuatan zalim. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan zalim dan dizalimi oleh orang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.